Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du Para pemirsa Naboi TV Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dimanapun anda berada Marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim bukan kitab sejarah. tetapi di dalamnya banyak membahas tentang sejarah para nabi dan para orang-orang soleh. Dan ini adalah tanda bahwasanya begitu pentingnya sejarah dalam kehidupan kita semua. Para pemirsa Nabi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan Al-Fagir sedikit berbicara tentang mukhtasar ataupun ringkasan kisah nabi Adam alaihi salam para pemirsa nabawi tv yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan nabi Adam alaihi salam sebagaimana di dalam firman-Nya di dalam surah al-A'raf bismillahirrahmanirrahim Walakad khalaknakum Thumma sawarnakum Thumma kulna lil malaikatis judu Li adama fassajadu Illa iblisa lam yakun minasajirin Di saat Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan Nabi Adam alaihi salam Allah berfirman Dan sungguh telah kami ciptakan Engkau wahai Adam Kemudian kami bentuk Paras rupamu, dan kemudian Allah berkata kepada malaikat, "Sujudlah kalian semua kepada Adam Alaihissalam." Makna sujud di sini bukan berarti malaikat sujud dalam bentuk ibadah kepada Nabi Adam Alaihissalam, tapi makna sujud di sini adalah sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam Alaihissalam. Dan lalu Allah merintah Allah memerintahkan kepada iblis agar melakukan penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Akan tapi iblis menolak. Iblis tidak mau menuruti perintah Allah subhanahu wa taala untuk memberikan penghormatan kepada Nabi Adam salam. Dan oleh karenanya iblis di dalam Al-Quran tidak termasuk daripada golongan orang-orang yang mau menghormati Nabi Adam AS. Para pemirsa Nabi TV yang dimuliakan Allah SWT, setelah Allah menciptakan Nabi Adam AS, yang kita banyak tahu bahwasanya Nabi Adam diciptakan daripada segenggam tanah, segumpal darah dan diperkuat dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antum banu adam wa adam min turab kalian semua ini yang ada di muka bumi manusia semua yang ada di muka bumi adalah anak cucu Adam dan Adam diciptakan dari tanah para pemirsa Nabi TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala setelah Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam Allah memberikan tempat untuk Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Adam Allah tempatkan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala dan di saat Allah telah menempatkan Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala melihat bahwasanya Nabi Adam ini merasa sendirian. Nabi Adam ini butuh pendamping hidup. Dan disitulah Allah menciptakan Siti Hawa yang Allah ambil dari tulang rusuk sebelah kirinya Nabi Adam alaihi salam. Para pemirsa Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disitulah awal pertama kali kita tahu bahwasanya iblis dan syaitan menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa, dimana pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbolehkan Nabi Adam dan Siti Hawa untuk menikmati semua fasilitas yang Allah berikan di surga, tapi ada satu hal yang Allah larang Yaitu mendekati Ataupun memakan Yang kita kenal dengan buah khuldi Disinilah Yang sering kita dengar bahwasanya Syaitan mulai membisikkan Atau dalam Riwayat yang lain syaitan ini Menggoda Siti Hawa dalam bentuk ular Agar mau menikmati Buah huldi tersebut dengan tujuan bisa hidup kekal abadi di sorga. Para pemirsa Nabi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang dapat kita lihat bahwasanya syaitan ini di saat dia menggoda ataupun membisikkan tidak pernah pandang bulu. Sekalipun itu orang soleh, sekalipun itu seorang nabi, sekalipun itu seorang wali, syaitan tidak akan pernah berhenti menggoda umat manusia. Dan di situ yang pada akhirnya Siti Hawa tergoda dengan bisikan syaitan dan akhirnya Siti Hawa mengikuti kemauan syaitan dengan memakan buah kuli tersebut. Dan disinilah mulai perjalanan hidup Nabi Adam dan Siti Hawa yang akhirnya atas perbuatan keduanya Allah menghukum Nabi Adam dan Siti Hawa dengan mengeluarkan dan mengeluarkan keduanya dari sorga dan Allah turunkan ke bumi. Para pemirsa Nabi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah para nabi ini mereka maksum, mereka terbebas daripada dosa. Jadi pada kisah ini bukan berarti Nabi Adam dan Siti Hawa ini melakukan sebuah perbuatan dosa. Tapi ini Allah ingin mengajarkan untuk hamba-hambanya bahwasanya hukum Allah ini tetap berlaku kepada siapapun, bahkan untuk kepada seorang nabi sekalipun. Jadi jangan kita mencikapi atau menganggap dia seorang nabi yang mana nabi itu kita kenal maksum, terbebas daripada dosa tapi dia melakukan perbuatan dosa bukan seperti itu hikmah yang diambil bukan seperti itu tapi yang dilihat bahwasanya hukum Allah ini tetap berjalan sekalipun kepada seorang nabi jadi Allah tidak pernah pandang bulu untuk menjalankan hukumannya selama dia melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala Allah tetap akan hukum sesuai ganjarannya sesuai perilaku dan perbuatannya para pemirsa Nabi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah mulai perjalanan kisah hidup Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Yang akhirnya keduanya setelah Allah turunkan ke bumi yang masing-masing dipisahkan dari tempat yang jauh ada menurut sejarah yang uh, Nabi Adam diturunkan di Sri Lanka, dan Siti Hawa di kota Mekah yang mana keduanya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Allah pertemukan di kota Mekah walaupun di situ ada sedikit Khilafiah tentang pertemuan keduanya di Mekah tapi terlepas daripada itu semua disinilah mulai kisah perjalanan Nabi Adam dan Siti Hawa disitulah yang akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa melangsungkan kehidupan seperti manusia pada umumnya, dijelaskan di dalam Kitab Kisah Para Nabi yang bahwasanya Nabi Adam ini membajak tanah, melakukan kegiatan-kegiatan manusiawi, dan terjadinya pernikahan dengan Siti Hawa, dan sebagaimana kita tahu, atau pada umumnya orang hanya mengenal Nabi Adam ini memiliki anak Khobil dan Habil padahal tidak ya Nabi Adam alaihissalam ini diriwayatkan memiliki 40 orang anak dan setiap Siti Hawa mengandung anak itu Siti Hawa selalu melahirkan anak kembar makanya Nabi Adam mempunyai 40 anak dengan kehamilan Siti Hawa dua puluh kali, jadi sangat orang sekarang jarang yang memperhatikan atau mau tahu tentang kisah anak-anak uh, Nabi Adam alaihissalam. Kebanyakan orang hanya tahu Kabil Habil saling uh, ada perseteruan dan akhirnya Kabil membunuh Habil hanya sekedar sebatas itu aja, padahal tidak. Jadi setiap Siti Hawa melahirkan Siti Hawa selalu Melahirkan anak kembar dan satu pasang lelaki dan perempuan. Yang pertama itu Siti Hawa melahirkan anak yang bernama Kabil dan Iklima. Sepasang Kabil dan Iklima terus dilanjutkan dengan Habil dan Labuda. Habis itu, anak terakhir, anak terakhir daripada Siti Hawa ini bernama Abdul Mughith dan Ummul Mughith Abdul Mughid dan Ummul Mughid ini anak terakhir daripada Nabi Adam Alaihissalam. Para pemirsa Nawawi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat sedikit zaman sekarang ini orang yang memperhatikan tentang kisah para nabi. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, orang hanya tahu anak Nabi Adam ini kabil dan habil padahal tidak seperti itu. Anak Nabi Adam banyak bahkan ada yang meriwayatkan sampai 120 orang dan banyak orang yang nggak tahu bahwasanya pewaris Nabi Adam ini yang bernama Nabi Syith Nabi Shith. eh, orang sekarang nih lebih kenalnya Nabi Sid eh, Nabi, orang zaman sekarang kenalnya Nabi Sid eh, itu itu Nabi Sid kalau kita dengan bahasa Inggris artinya nggak bagus nggak pantas ya eh. dengan Sid tapi penulisan yang benar itu Shin Ya fa jadi namanya itu Nabi Syits alaihi salam. Nabi Syits alaihi salam beliaulah pewaris kenabian daripada Nabi Adam alaihi salam dan beliaulah yang melanjutkan dakwahnya Nabi Adam alaihi salam. Nabi Syits alaihi salam ini beliau lahir setelah 5 tahun kematian Habil. Setelah terjadinya perseteruan antara kabil dan habil, terjadinya pembunuhan, dan itulah pertama kali pembunuhan eh, antara sesama manusia terjadi. Taib, dan setelah meninggalnya Habil, jarak lima tahun, Siti Hawa, Hamil, dan melahirkan Allah memberikan Anak, yaitu Nabi Syif Alaihissalam, yang uh, beliau adalah pewaris. daripada kenabian Nabi Adam AS Nabi Adam ini mendidik Nabi Syis dengan ketaatan kepada Allah dari siang sampai malam para pemirsa Nabi TV yang dimuliakan oleh Allah SWT daripada kisah-kisah anak-anak Nabi Adam AS di sini kita bisa melihat bahwasanya dari sekian banyak anak Nabi Adam alaihissalam Ada beberapa mereka pun yang memiliki sifat-sifat yang kurang pantas ataupun kurang bagus, yang bahwasanya inilah awal permula peradaban manusia pertama kali. Ada yang jahat, ada yang baik, ada yang orang soleh, ada yang menjadi penerus nabi. Inilah awal mula kisah hidup manusia di, mu di muka bumi ini. Para pemirsa Navitif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam beliau dalam riwayat diceritakan wafat pada usia 950 tahun dan beliau dimandikan oleh para malaikat dan dikafankan dengan kain dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala setelah beliau wafat perjuangan beliau dilakukan oleh Nabi Syits alaihissalam Sebagaimana tadi yang saya jelaskan, bahwasanya Nabi Adam telah mendidik Nabi Syits siang dan malam untuk melanjutkan perjuangan dakwah beliau di dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Syits alaihi beliau juga dikatakan dalam sejarah yang pertama kali membangun Ka'bah dengan batu dan tanah setelah Nabi Syekh alaihissalam meninggal pada usia yang kira-kira 700 tahun dan beliau dimakamkan di dekat di kota Mekah di dekat kuburan ayah beliau Nabi Adam alaihissalam dan perjuangan di dalam bangun Ka'bah itu dilanjutkan oleh putra Nabi Syekh yang bernama Kinan para pemirsa naufit yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala demikianlah kisah ataupun ringkasan dari cerita riwayat kehidupan Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa beserta keturunannya yang menjadi awal daripada peradaban manusia di muka bumi ini ada beberapa hikmah Ada beberapa kebaikan ataupun nasihat yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bahwasanya syaitan itu tidak pernah berhenti mengganggu hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia benar-benar mengikuti kemauan syahwat ataupun hawa nafsunya, dan ini terjadi kepada. Siti Hawa radhiyallahu anha yang kita sudah dengar sebelumnya Siti Hawa terpancing dengan godaan syaitan yang akhirnya membuat Allah menjadi murka dan menurunkan Nabi Adam dan Siti Hawa ke muka bumi. Oleh karenanya marilah selalu kita memohon ataupun meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang keduanya bisa kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini di dalam menjalankan hukumnya memberikan ganjaran entah itu kebaikan ataupun keburukan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah pandang bulu. Contohnya adalah yang kita tahu bahwasanya Nabi Adam manusia yang Allah ciptakan sebagai seorang nabi yang mana kita semua tahu bahwasanya para nabi ini maksum ataupun mereka terbebas daripada perbuatan dosa. Tapi di saat mereka melakukan ataupun melanggar apa yang Allah perintahkan, Allah tetap memberikan hukuman kepada mereka. Ini adalah hikmah, bahwasanya jangan sampai kita, sebagai umat manusia, meremehkan perintah Allah ataupun menganggap sepele larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pasti setiap perbuatan kita, baik itu perbuatan baik. Ataupun perbuatan jahat, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan balasan, entah itu perbuatan besar, entah itu perbuatan kecil, maupun itu dosa besar ataupun itu dosa kecil, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas setiap perbuatan kita. Hikmah ketiga yang bisa kita ambil, perjalanan mereka ini bisa kita jadikan sebagai panutan panutan hidup kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka begitu yang mana mereka begitu sangat takutnya dengan larangan Allah Subhanahu wa taala yang bahkan sampai Nabi Adam dan Siti Hawa berdoa dan doa itu pun tercantum di dalam Al-Qur'anul Karim Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna khasirin. Sampai Nabi Adam dan Siti Hawa memohon ampun, merasa rugi karena melawan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua bisa menjadikan sejarah Nabi Adam ini sebagai pelajaran di dalam hidup kita, agar kita selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Demikianlah riwayat singkat tentang Nabi Adam Alaihissalam dan Siti Hawa yang bisa sampaikan, dan mudah-mudahan kita semua selalu menjalankan kehidupan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di bulan yang penuh dan berkah ini yakni bulan Ramadan kita semua bisa menjalankan ibadah dengan sempurna dan insya Allah amal ibadah kita Allah terima amin ya rabbal alamin demikianlah yang bisa saya sampaikan Allah alam bisawab adapun kesalahan di dalam penyampaian mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah ini, kita semua bisa menjalankan ibadah secara khusyuk. Dan kita semua bisa beramal sesuai dengan tuntunan agama yang telah diajarkan baginda Nabi Muhammad S.A.W. Kurang lebihnya, al-fagir, mohon maaf, wa'alaikumussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.